Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita beralih informasi selanjutnya. Pemirsa, setiap tahun kebutuhan hewan potong di Kabupaten Purwakarta membutuhkan 8.000 potong. Hal tersebut sesuai catatan dari kebutuhan setiap tahun dari Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta. Dari tahun ke tahun kebutuhan hewan potong di Kabupaten Purwakarta mengalami peningkatan. Baik untuk kebutuhan setiap hari hingga kebutuhan kurban setiap tahunnya. Sebagai antisipasi melonjaknya kebutuhan hewan potong ternak, baik secara rutin setiap hari atau setiap tahun, yakni di Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Purwakarta telah mencatat 8.000 hewan potong dikeluarkan setiap tahunnya. Namun jumlah tersebut setiap saat bisa bertambah seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap hewan potong yang kian bertambah. Bahkan di tahun 2016 peningkatan bertambah hingga 30%. Dilihat kebutuhan hewan potong pada tahun lalu, kebutuhan hewan potong kambing dan domba mencapai 5.000 lebih. Sementara untuk kebutuhan sapi mencapai 1.600 ekor. Meski kebutuhan melonjak setiap tahunnya, untuk keberadaan hewan potong atau stok hewan tersebut ternyata masih banyak dari pengeluaran. Hal tersebut ditunjang dari keberadaan pasar hewan terbesar di Purwakarta dan keberadaan ternak warga. Hingga kini masyarakat masih banyak yang peduli dengan beternak hewan, sehingga masih banyak ternak-ternak dari masyarakat yang turut menyediakan hewan potong setiap tahunnya. Semua dari kurban. Semua, iya. Kalau di pepotong hewan kan di RPH, masyarakat juga yang motong, ikut di sana motongnya. Ada beberapa yang sekitar RPH, motong di RPH. Tapi kan kalau kurban memotongnya biasanya di masing-masing tempat. Dari Purwakarta, Ade Ahmad, Kemuning TV melaporkan.